2019. Saat ini lagi istirahat di Cafe Gadung Hill. Pemandangan sangat indah, sejuk sekali, berada di atas bukit yang sangat indah. Minum dulu. Wah, nikmat sekali. Suasana yang asri sekali. Ayo sekali, kita jalan-jalan menjelajahi titik-titik yang sangat indah. Come on. Ternyata ini sangat memukau sekali dengan batu-batuan yang besar yang dipecah oleh gelombang. Betapa besarnya gelombang di saat ini dengan angin yang sangat menderu. Ternyata selain daripada Pantai Indah Pangandaran, Madasari pun mempunyai pemandangan dan pantai yang indah sekali. Yuk, ikuti terus penjelajahan kami, sobat. Sobat gajah, Pantai Indah Pangandaran adalah salah satu destinasi yang sangat diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Pantai Indah Pangandaran selain mempunyai pantai yang sangat indah, tetapi Pangandaran pun mempunyai destinasi wisata alam yang asri yang sangat indah sekali. Kebetulan kami sekarang berada di Gadung Hill Villa. Selain daripada menyajikan villa atau tempat-tempat peristirahatan, Gadung Hill Villa pun memiliki tempat-tempat untuk rekreasi, camping, dan off-road. Kabupaten Pangandaran, selain memiliki Pantai Pangandaran, juga terdapat beberapa pantai yang tidak kalah bagusnya dengan Pantai Pangandaran. Salah satunya adalah Pantai Madasari, yang terletak di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Pantai Madasari mampu menyuguhkan panorama pantai dan alam yang sangat cantik nan indah. Hempasan ombak laut yang cukup besar di Pantai Madasari ini sangat layak dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan berselancar. Di sepanjang Pantai Madasari terdapat bentukan pulau-pulau kecil yang indah. Jika kita mengunjungi Pantai Madasari hingga sore hari, sobat jelajah bisa menyaksikan keindahan alam dan pesona matahari terbenam atau sunset. Di sini sobat jelajah bisa melakukan kegiatan berfoto, berselfie-selfie ria, dengan background panorama laut dan alam yang masih alami. Meskipun jarak dari pusat kota Pangandaran ke Pantai Madasari lumayan jauh, tapi, di sepanjang perjalanan sobat jelajah, akan disuguhkan keindahan alam yang cukup indah dan alami.
bagi sobat jelajah yang suka dengan suasana pantai yang alami dan keheningan alam yang asri. Semoga ini dapat menjadi referensi bagi sobat-sobat jelajah yang akan berwisata bersama keluarga di Kabupaten Pangandaran.